Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Hisham Jalil minta hadi jangan cari dalil, halalkan rasuah pengundi. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang diingatkan tidak mencari dalil untuk menghalalkan rasuah pengundi seperti didakwa dilakukan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Ketua Penerangan UMNO, Hisham Jalil menegaskan memberi duit kepada pengundi untuk membeli undi itu bukan sedekah. Sebaliknya, ia sogokan atau rasuah. Kepada Hadi, janganlah cari dalil untuk halalkan rasuah pengundi, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau mengulas kenyataan Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional bahwa pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU15 yang lalu itu sedekah dan tidak melanggar peraturan. Hisham turut melahirkan kebimbangan ahli politik dan parti akan menggunakan alasan sedekah untuk merasuah pengundi agar menang pilihan raya dan mengambil rasuah apabila memerintah. Kemanakah sistem politik dan demokrasi negara ini ingin dituju apabila parti dan ahli politik boleh sewenangnya merasuah pengundi atas nama sedekah untuk menang pilihan raya? Untuk beri sedekah ini, mereka ambil rasuah projek kerajaan dan sedekah kepada pengundi untuk bentuk kerajaan serta mendapat jawatan. Ini adalah kitaran rasuah dan politik wang yang busuk dan teruk, katanya. Beliau menegaskan sedekah tidak ada timbal balasnya dan diberikan secara ikhlas kepada mereka yang memerlukan.